sampai di puskesmas dan mungkin Mbak Nita sedang ngurus ini ya, di dalam. Ngurus dalam ya untuk nanti tes USG-nya. Iya, sampai aku ya melebu menjuru. Anot aku. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi yang luar biasa dan kita ada di Rembang berempat. Mbak Nita, Mbak Gilang, Subandi, Mbak Gilang, Mas Gilang. Subandi saya. Saya hari ini temenin Mbak Eni. Hari ini kita ke Rembang, kenapa? Sesuai janji kita akan tes USG UDGC yang namanya Jitun itu. Tadi udah dicari Gilang sama Mbak Nita, ketemunya di sana itu loh. Oh, di sana. Ya. Lagi tidur-tiduran, sudah disiapin makan. Puskesmasnya sudah dikontak Mbak Nita, sudah siap ya Mbak Nita? Sudah ready, sudah siap semuanya. Pokoknya oke lah hari ini ya, kita tes semuanya, mudah-mudahan nanti harapan saya sih tidak hamil. Tapi melenti gede nih ngono ya. Malas gerak juga. Malas gerak ya, tanda-tandanya kayak orang hamil memang ya. Ikuti kita selalu ya, ya yuk. Assalamualaikum. Mbak. Salaman ah? Salaman sih. Nah, salaman gak ada aku? Ada film salaman ini ya, Jel? Salaman lah. Subandi, salaman, Zub. Sini, Zub. Salaman sih, ya. Maam sih. Lu maam sih. Perhatikan perutnya. Maam pelenti banget ya? Pelenti banget. Ini kemanyar. Mau makan sih, tangi tak? Tangi sih. Kamu liga. Ah, liga. Nam sih. Pakai tisu basah ya. Woi. Langsung main sobek ngene ya. Kayak nganggo tisu basah tangan. Cuci tangan dulu. Kene gir. Ini itu top. Makanya juga. Dia baru seminggu yang lalu ya. Seminggu ya, persis ah ya. Hari Minggu kok ya. Baru seminggu. Ini bajunya sudah ganti. Mau muntah. Ya, saya biarin dia makan dulu, nanti kita bawa ke puskesmas. Nggak usah dimandikan, masih bersih kok. Jadi dia harus dimandikan juga. Habis dimandikan? Iya. Tapi laporan dari tukang kaget ada juga alhamdulillah yang memandikan juga. Oh, alhamdulillah. Oh, karena itu mungkin bajunya diganti? Iya. Dan ini juga 3 hari nggak bareng sama yang cowok. Atau mungkin ada masalah internal. Sudah 3 hari nggak bareng dengan Amir. Kayak itu kan karena pacarmu ta? Orang reti. Dan tetangganya sudah ada yang konfirmasi ke kita. So itu fix tetangga dia. Maka nanti setelah USG kita akan bagi tugas. Mungkin nanti Gilang dengan Mbak Nita bisa menelusuri ya. Ya, untuk mantingan ya, asal keluarganya, surat-suratnya. Terus saya coba mengkondisikan satu tempat yang lain. Seperti apa lah nanti? Ada info juga, Mbak Jiton ini pernah punya dua keluarganya. Pernah dua kali menikah. Punya anak semuanya? Ini belum saya, ada kabarnya punya, tapi dia kedua. Yang istri, suami kedua yang orang langsung itu? Nah, tapi sampai sekarang belum menemukan lokasinya kedua. Okay. Ya nanti di tracking di alamatnya lah. Fix dia mantingan ya? Dia mantingan. Tapi ini alhamdulillah udah mulai enggak. Mungkin ada masalah 3 hari, pisahnya dia berat. Astagfirullahaladzim. Cara minumnya lo. Langsung gini ya. Pertama rapet gini, dan gini langsung gini. Ya, baik-baik. Oh ya, rapopo. Alon-alon ta, masih cinta ke. Jelas diterus sama Mami diterus nih. Jalan jenis nemen aja.
Hah? Ganjen aja. Eh, dihabisin. Cuci tangan, cuci tangan, tangan cuci sih. Enggak, dia ngerti kok. Wis. Langsung ditumpah habis. Nih. Nah, dia tahu. Yang sampah dia buang, yang ini akan dimakan dia taruh dengan baik. Sudah makan. Sekarang sik-sik tak takoni. Nih, ini perhatikan. Sorry, sorry, mohon maaf. Cakai, cakai. Macam mana? Iki anak dia bayi ni. Oh, boh. Iki anak sen duduk duduk duduk. Oke, Mbak Jiton, melaku. Tak periksakan dokter, ya? Oke, okay. Ya, oke. Okay. Oh ya, salaman kan aku. Hey, saya anak aku ya. Mas Gilang, salaman kan aku. Salaman, salaman kau Gilang. Ayo melaku deh bukas mas tak periksa ke dokter ya. Tak kasih uangnya. Lu ngerti 10.000 wak deh. Tak uang 10.000 dia. Oke. Karena bukas masnya dekat melaku rak apa boh. Oke. Astagfirullahaladzim. Disuwe. Kenapa mas suwe? Malah guyu. Wah, 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 sarah di duit, sarah di duit. Ayo, tunggu di duit, ayo. Ayo, melaku masuk. Alhamdulillah. Kita akan bawa ke Puskesmas. Sekarang dekat kita jalan. Iya, Mas? Iya. Sampai di Puskesmas dan mungkin Mbak Nita sedang ngurus ini ya, di dalam. Ngurus dalam ya, untuk nanti tes USG-nya di Puskesmas 1 Rembang. Orang gereja, orang dicari gereja. Menang sih, menang sih. Pelan, pelan. Dengerin, ya, dengerin. Dengerin. Gak masih ngerti siapa. Oh, gak. Iya dengerin. Menang sih. Niki boten bijem. Tenang. Tangan tenang. Cekel tanganku, cekel. Tenang. Tenang sih. Anot aku sih, antang sih. Iya wis sampe aku ya mlebu njero. Mlebu njero. Anot aku. Sempat berontak. Dia menganggap akan dibawa ke gereja. Saya tidak tahu ada apa dengan gereja dan dirinya. Dan ini ke Puskesmas Rembang 1. Ini tadi Mbak Nita sama Mbak ini masuk ke dalam. Mungkin nanti perlu diinjeksi penenang untuk bisa di USG nanti. Teman-teman, dinamika terjadi. Hari ini, tadi Mbak ini gantian dengan Gilang yang masuk. Karena saya harus jaga dia agar tidak pergi dari area sini. Gilang menata yang di dalam, mudah-mudahan clear yang di dalam. Selalu ada dinamika tertentu pada saat berurusan dengan ODGJ. Dan harus dinikmati. Rambutnya sudah 3 warna, ada merah, ada putih, ada hitam. Sama ya, Pak? Sama seperti saya.
Tiga warna kita. Tos. Podo karo aku rambutnya podo. Mobil. Hei, bertos karo aku langsung mobil. Bodyguard ini saya hari ini mengawal Mbak Jitun. Mbak, eh mandi pore ne. Gila nih. Saingan. Guyu dene. Piye Mas Gilang? Sampun, ini tadi kan ada Pak Kapolres. Oh, oke. Okay. Tadi nunggu Pak Kapolres. Mbak, mel aku yuk. Cekel. Cekel Mas. Mel aku yuk. Alhamdulillah. Sebentar, tenang dulu. Teman-teman, kita akan bawa ke dalam Puskesmas untuk tindakan medis yang lebih terukur untuk memastikan ini hamil atau tidak. Ya. Yuk, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Alhamdulillah, oke. Okay. Dengerin saya, nanti pipisnya ditampung ya, jangan dibuang, oke? Ditampung pipisnya ya, ya, oke? Okay. Mbak Heni, Mbak Nita, masuk kamar mandi. Oke, okay, dicoba. Ya. Dicoba. Bisa. Ini lebih biar enggak meleber. Dengerin aku dulu, dengerin aku dulu, dengerin aku dulu, dengerin. Lihat aku, lihat aku, lihat aku, lihat aku, Mbak. Ikut aku, dengerin ya. Pipisnya ditampung ya. Ya. Handscoot steril ku habis. Ditampung ya. Ditampung. Heeh. Anot aku, anot aku, anot, anot ya. Sisi ya, gua ngecek adik-adik ya. Dicek kok ya. Anot ya. Tas karaku, tas karaku. Ah. Tas jajanan. Tas pasile. Mbak ini teh ora. Wis mau, wis mau. Ini mau ada yang mana? Sebentar. Ini bawain sekun dulu. Karena kemarin memang kita gagal ya untuk ngambil seni. Kayaknya nih hari ini berhasil. Udah mulai paham. Tenang. Iya bisa. Yang penting kewe anut. Ya. Nek anut aman. Ganjene loh. Ramaleh-maleh. Mbak Nita. Pakai sekun Mbak Nita. Terima kasih. Puskesmas Rembang 1. Luar biasa. Langsung tegap. Cepat. Banyak puskesmas yang memang kita datangi untuk minta bantuan dan ini di Rembang 1. Berkah buat panjenengan semuanya. Ayo sayang. Nah, yuk masuk ya. Mbak Nita siap monggo. Alhamdulillah. Berhasil. Teman-teman ini prosesnya. Proses dari 18. Saya berharapnya ada hamil. Iya, kita berharapnya memang tidak hamil. Insyaallah tidak. Tidak. Tidak ya, satu ya. Tidak. Alhamdulillah. Oh, itu sudah jelas satu ya. Tapi untuk memastikan oke, siap. Teman-teman, untuk memastikan akurasinya tes pack 2 kali. Karena yang pertama tadi cenderung samar. Kenapa kita lakukan tes ini? Karena memang isunya adalah dia sering berhubungan dengan ODGJ yang Amir itu. Satu ya Bu ya? Satu ya? Dua tapi samar. Dua tapi samar? Nek pengalaman saya dengan istri, nek samar itu biasanya positif. Samar. Oke, kita ambil yang lebih terukur dengan USG ya. Samar dua. Oke, matur nuwun. Teman-teman, sudah dua kali tes tag dan dua-duanya samar. Tapi kita akan ambil tindakan yang lebih terukur nggih. Dan hari ini kita ditemani Kepala Puskesmas Rembang 1, Bu Dokter siapa? Dokter Yanti. Bu Dokter Yanti, ya. Mohon maaf Bu. Kenapa jenengan mengizinkan kami membawa ODGJ ke sini? Kenapa tidak menolak saja? Semua yang membutuhkan pelayanan kita terima, siapapun itu. Luar biasa. Siapapun yang membutuhkan pelayanan pasti diterima. Jaya selalu Nakes Indonesia. Matur nuwun banget, kita akan lakukan tindakan yang lebih terukur dengan USG. Matur nuwun Ibu ya. Oke. Ini perlu dibawa? Iya, apa-apa. Heeh. Ah. Mau sik. Nggih, matur nuwun. Oke, yo yo yo. Kita akan bawa IGD untuk di USG, tidak direcord ya. Semua tindakan medis tidak direcord. Matur nuwun ya. Yo. Tidak teman-teman ini hasilnya. Dua kali test pack. Nah, dua kali dan satu garis. Satu garis. Oh. Awalnya di atas ada samar-samar, itu kemudian kita ambil tindakan lagi dan ternyata, alhamdulillah,
dipastikan tidak ada kehidupan di rahimnya Mbak Siton. Teman-teman, terima kasih Trioji TV, Gilang, semuanya, Mbak Nita, Mbak Eni, semuanya, Subhanti. Hari ini hari yang luar biasa, kolaborasi yang hebat, sudah tes air seni, dan okay. Dua kali hasilnya negatif, hanya ceret satu. Terus tadi itu mirip USG tapi tidak USG, itu detak jantung kan, ya, untuk mengetahui apakah ada kehidupan tidak di dalam rahim. Bidan yang menangani memastikan zong tidak ada. Terus dengan rabaan ditekan tadi juga tidak ada. Jadi alhamdulillah, puji syukur Mbak Jitun bisa dipastikan tidak hamil walaupun perutnya gendut seperti ini. Tetapi kita akan tetap mencoba men-tracking keluarganya ya, karena ini perempuan. Risikonya tinggi dan isunya memang dia sering, mohon maaf, berhubungan dengan ODGJ yang namanya Amir di trotoar. Dan itu hampir semua warga Kota Rembang tahu ya. Yo, karena kita belum punya tempat ya mas ya. Kita sedang mencoba mengupayakan nanti bisa dievakuasi. Yo, kembali di jalan lagi tidak apa-apa. Tapi yang pasti dia tidak hamil. Ya. Semoga ini juga keluarga semoga bisa menerima juga. Amin. Matur nuwun kali Mas Adi, sampun jauh-jauh dari Kudus ke Rembang. Iyalah, bareng-bareng kita menangani. Ya. Ya sudah ya, terima kasih untuk semuanya sekali lagi hari ini, orang-orang yang luar biasa, Gilang, Trioji TV dengan timnya, Mbak Nara, Nita Nara, nama Facebooknya, Subandi, Mbak Heni, luar biasa, terima kasih banget, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.